Sebagai umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap umat muslim wajib melaksanakan perintahnya. Bentuk pelaksanaan ketaatan tersebut juga terlihat dari pelaksanaan rukun Islam yang kelima oleh Yayasan TK Khalifah Yogyakarta yang melaksanakan lomba manasik haji. Acara yang digelar rutin di setiap tahunnya ini diikuti sebanyak 350 peserta yang terdiri dari TK Khalifah Condong Catur, TK Khalifah Nogotirto, TK Khalifah Bantul, TK Khalifah Sewon, TK Khalifah Wirobrajan, TK Khalifah Sokonandi, TK Khalifah Gedong Kuning, dan TK Khalifah Wonosari. Kegiatan manasik haji ini menjadikan motivasi tersendiri bagi anak untuk bisa lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada anak-anak serta meningkatkan atau mengenalkan nilai-nilai tentang ketauhidan dan bercita-cita ingin menuju ke Baitullah untuk di masa yang akan datang. Melalui kegiatan lomba manasik haji ini, siswa-siswi melaksanakan praktek mengenai tata cara melaksanakan haji, mulai dari niat, tawaf, sa'i, lempar jumrah, seperti lempar jumrah ula, lalu melakukan jumrah fasto. Memang kita Khalifah di Yogyakarta ini mungkin kita ada pembeda ya dengan TK-TK yang lain yang mungkin belum ada di milik TK lain, yaitu kita mengusung atau mengunggulkan ketauhidan dan entrepreneurship-nya. Sehingga selain kita meninggikan nilai-nilai ketauhidan, mengenalkan anak tentang nilai-nilai ketuhanan sejak dini, kita juga mengusung entrepreneurship, di mana yang paling utama adalah membuat anak untuk mandiri lebih dahulu. Yang kedepannya kita memang ingin memastikan anak bercita-cita menjadi seorang muslim entrepreneur yang meneladani Nabi Muhammad SAW. Tujuan dari kegiatan lomba manasik haji ini ialah untuk mengenalkan manasik haji agar siswa-siswi mempunyai keinginan untuk berhaji ketika muda. Selain itu juga untuk memberikan gambaran tata cara pelaksanaan ibadah haji secara langsung kepada siswa-siswi TK Khalifah. Labbaik Allahumma labbaik. Kepada orang tua, khususnya orang tua wali murid dan masyarakat umumnya, dengan adanya event ini memotivasi juga mereka untuk bisa lebih maksimal atau keimanan kita menjadi lebih meningkat dengan adanya seperti ini dimulai dari anak-anak mereka. Pelaksanaan lomba diakhiri dengan pembagian sertifikat dan piala kejuaraan. Adapun dalam lomba manasik haji ini, juara 3 diraih oleh TK Khalifah Sokonandi, juara 2 diraih oleh TK Khalifah Bantul, dan juara pertama diraih oleh TK Khalifah Condong Catur. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan.